biasa keleuweung bahnya jadi asup kana rame geunya bahnya. Alhamdulillah. Iya, masya Allah, iya hotelnya luar biasa ya. Hotel mantap ya mah. Iya. Ayo, ayo resep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhababikum. Selamat datang di channel saya Madkar Spesial. Nah, di video kali ini saya berada di Hotel Anjum karena di sini ada wargi. Saya mau langsung aja melihat bagaimana dan saya mau tanya-tanya. Oke, kepada para penonton Madkar Spesial, tonton terus video berikutnya. Oke, kita lihat, masya Allah, hotelnya sangat luar biasa. Hotelnya Hotel Anjum. Dan di sini ada dua tower, tower 1 dan tower 2. Kita lihat lebih dekat lagi bagaimana hotelnya seperti ini. Subhanallah, sangat luar biasa. Nah, di sini tempat para jemaah beristirahat. Meskipun cuaca panas, di sini lihat para jemaah banyak sekali yang menikmati suasana keindahan hotel ini. Sangat luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Hotelnya pun tingginya seperti ini. Nah, ini eskalator yang keluar dan yang masuk ke Masjid Haram. Sekarang saya mau langsung masuk karena cuaca panas. Oke, ikuti terus. Ini lobinya, masya Allah, tabarakallah. Sangat bersih sekali. Dan kita lihat yang lagi menikmati suasana dingin di sini. Ternyata dalam juga ada korma juga. Oh, ada jualan korma di dalamnya. Jadi dalam lobinya keindahannya seperti ini. Ini para jemaah keluar sholat ya. Dan sekarang saya mau langsung naik aja. Kita lihat, saya mau tertib karena saya belakangan, mau yang lama dulu yang masuk. Dan saya harus menunggu dulu, harus tertib. Oke, di sini ada beberapa lift. Kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 14, ada 15 semuanya di sini. Luar biasa hotel ini megahnya. Saya masih melihat keindahan lobinya. Sebelum saya naik ke atas, oke. Sekarang saya mau nunggu jamaahnya, katanya di lantai ini nih, kalau nggak salah 14-11. Masya Allah. Nah, sekarang saya berada di Hotel Bapak Jaya. Pulang capek pasti. Masya Allah. Bang, ngumpul kampung, Bang. Nek ngumpul ke kampung.
Tuh ngebel ke kampung gara orang ngetan ya. Ngebel kampung. Ternyangka banyak. Di Parung Gedong cik Abah ternyangka nyangka ke daerah rame nya Bah. Masyaallah. Aing geus takdir mah tidak ada yang tidak mungkin banyak. Iya urut bertanya. Kumaha Bah? Atuh lah kan kalau ngaji. Jika abi kemari, Bah mulka dia mamenga temawanya, mamenga mabadar guna mati di itu. Oh, gati mawana. Karena kita yang laju serta kejualan semua atau ya. Oh, kadi. Masya Allah hotelnya ini hotel Bapak ini luar biasa. Kita lihat sangat mewah sekali. Bade tanya-tanya Bah kumaha ieu hotelna di dieu Bah? Hotelna kumaha? Bagusnya mantep. Namun ngangkat namun. Masak Bapak ayeuna. Ya. Laju Bah tilu muria Bah nya nanti ngarana di dia geus sabar poe di dia kabehna sabar poe oh di Madinah tilu poe atau 3 hari di Madinah di sini baru 1 hari di Madinah tilu poe nya Bah di Madinah tilu poe di dia mah karaksa poe. Karaksa poe nanti dia. Nah, sekarang mau persiapan berangkat jarah sekalian umroh ke Girona. Ini mau ke Jabar Rahmah udah siap-siap. Karena sekarang belum pakai niat jadi menggunakan peci juga masih bisa. Ya sumpah. Lo pakai peci naon? Oh, aduh. Lain ya guru ratu angatua ini. Lain ya, salahnya ya. Di awal udah pakai peci baju. Pasti peringatan sama Pak Ustadz enggak boleh pakai peci karena mau umroh. Biasa, sok kembali ingat. Ini sekarang udah waktunya mau sholat asar, mau siap-siap ke masjid. Tuh Bapak Jaya. Alhamdulillah asal terus asal kumpul di lobby gitu barunya. Terus lobby kan naik bis. Katanya sekarang mau sholat asar di haram. Iya. Di mobil itu. Ya kudu mikot yo. Ini lagi menunggu Pak Ustadz udah siap-siap. Hari anu katuna Bah, HP dibawa. Oh, anu katuna bawa bae HP mah. Oh, bawa. Mau di mana? Mau dengan Bapak? Luarnya. Di lantai seberapa? Di apa? Mau ti? Can apa lantainya? Can. Teuing ke bae tenanan ke lamun setahun bae. Candak bae ku oyong ke dicandak bae ka dieu. Nah kan itu ke mana? Langsung balik ke lan. Atau ulin kadinya kan orang. Orang dia jeung mangimat didinya saya tak. Mana sibuk apa dia? Hah? Sibuk apa dia buat? Ya kadang-kadang gitunya. Oh, sulah, Pak. Hah? Bodoh enggak sih? Ah, bisa kacang di jalan kayak sekali. Iya. Foto. Sok, ya. Ayo mari masuk. Ayo di anak besok. Nah, ini persiapan mau ke masjid. Biasa kaleuweung Bahnya jadi asup kan rame kayaknya Bahnya.
Alhamdulillah, iya Masya Allah, iya hotelnya luar biasa ya. Hotel mantap ya mah. Iya. Ayo, ayo, reception ya. Ayo keluar Pak. Siap, siap, ketenang Pak. Ayo. Nah ini kita sekarang sudah di lobi, lagi menunggu perkumpulan. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Nurjaya Kesepuhan Perum Gedong semoga umroh jadi mabrur. Dan katanya Bapak Nurjaya ini punya cara kalau bisa sampai ke Mekah mengasih hadiah ke saya. Hadiahnya yaitu alhamdulillah saya dikasih nih, hadiahnya itu gula aren sama pete. Alhamdulillah barokallah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan milik rezekinya, amin. Nah, karena cuaca panas, sok. Ayo sok, yang di mana? Oke, kita sekarang mau di. Kang, tidak apa, Kang, di mana? Ini mau mengabadikan momen dulu. Ini cuaca panas, jadi belum pada kumpul, katanya diarahin ke dalam lagi ini. Arek nih sola. Arek nih is. Oh, nyar kopi. Nah, alhamdulillah saya sekarang sudah menemui saudara yang berada di Hotel Anjum. Jadi beliau punya nadar atau cacarekan ya kalau bahasa kita mah, kalau misalnya sampai datang ke Mekah membawain saya hadiah, yaitu yang seperti saya ceritakan tadi. Baik, di video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Kita berbincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.